Okey. Bahu beku. Lepas tu lutut tak enak. Tulang belakang berdiri lama atau duduk lama pun macam ada suan-suan-suan-suan burger-burger. Ya, burger. Okey, sini ya, Pak. Ini collarbone. Ini saraf utama sini. Wow, ketatnya saraf utama. Wow, wow, wow. Ini saraf kedua. Saraf kedua, saraf ketiga, saraf ketiga. Satu, dua, tiga. Tutup tak payah. Tak boleh tutup. Oh, ini one, one, two, two, tiga, tiga, empat, empat. Kalau ini suara sangkut lah, menyebabkan Pak punya tangan ni ya, wah macam patu kaku lah. Sampai sini pun nyok nyok. Sebelah sini pun sampai sini pun suara nyok 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 nyok. Sebelah sini. Wah, keras oh. Ayo ketatnya. Tarik sini tak enak. Nyuk-nyuk ini sakitnya. Lepas tu, ini yang penting sekali lulus sampai sini, letak satu stopper belakang sentuh seluar saya pun agak kaku. Ayo-nyok. Nah, ini putar ke 45 darjah, ke 90 darjah agak kaku. Cuba tengok tangan sebelah kiri. Ini naik. Ah, ini okey. Ini naik sampai sini pun okey. Tiga, miok-miok. Keempat, putar ke belakang sini pun terkunci. Dan putar ke sebelah sini pun ada sikit terkunci. Cuba tengok leher ya. Leher naik, wah kaku ah. Oh, yo yo. Tengok. Mata hanya boleh nampak langsir. Naik lagi kaku. Putar ke kiri. Putar ke kanan pun, wah, putar kiri kaku, kanan pun nyok-nyok kerasnya macam patu ah. Okey. Nanti enak sekali. Memposisikan ya. Turun, naik, turun, naik, tidur tangan saya. Selesai. Lagi sedikit, ini. Selesai. Tadi dengar bunyi, kop-kop. Ini ialah terkunci, punya bahu semua. Tarik telinga. Tarik telinga. Bagusnya. Sekarang, tadi apa yang saya buat? Seimbangkan leher. Sekarang cuba suasana imbang leher ini tangan. Ringan. Ringan. Ketiganya, ringan. Ini, sampai tangan saya pun senang. Dua, sama. Tiga, ini naik, turun. Tarik suara kurang. Kita tarik lagi. Naik turun, naik turun. Lepas tu, ini. Lulus, stopa, sentuh, seluar. Okey. Seluar. Purut. Okey. Dan sebelah sini sampai dagu. Lembut. Dan putar ke sebelah sini. 90 darjah. Suat lega. Jadi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Okey, saya akan seimbangkan semua. Longgarkan. Bahu, dua tangan, gabungkan jari, ya, betul, tidur kaki saya, mantap, satu, dua, sakit sekurang, dah, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat sekurang, tangan ni pun. Bagus. Bagus. Satu.
Viewer. Bagus. Putar. Kiri. Okey, sekarang nak tak berdiri ya. Lutut. Cuba jalan satu pusing kan. Tengok. Sudah bengkok. Boleh. Tak seimbang. Ya, betul. Putar ke sini. Cuba tekan. Sini. Saraf utama. Dua. Tiga. Empat. Sini satu. Dua. Tiga. Empat. Tak seimbang. Dua tangan dekat telinga. Ya. Masuk. Bagus. Sudah longgar. 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 Tiga. Empat. Lima. Satu. Bagus. Sekarang nak tak tidur menyiring. Ya. Ini kaki lurus. Ini kaki bengkok. Wah, semua kaku. Bukakan sini. Sini pun sudah jam-jam. Pop-pop. Sebelah sana, Pak. Kaki lurus. Kaki bengkok. Sampai sini. Satu tangan sini. Betul. Tulang belakang. Nah, bagus. Terlentang. Ini ya. Nah, tengok dua kaki. Lipat. Ini boleh masuk. 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 Lipat. Masuk. 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 Besar aja. Kalau ini besar, menyebabkan lutut sudah kaku sampai sini. Sampai sini. Tapi besar jongkok. Sampai sini sudah kaku. Sudah terkunci. Jauhnya. 90 darjah. Tapi besar. Itu jongkok. Keduanya, kaki sini buka sampai sini pun kaku. Jauh lagi 5 jari. Sini sakit sekali. Tengok ini. Nyok, nyok, nyok. Ketiganya, lutut. Tekan sini, sakit lutut. Tengok, tekan sedikit, lutut sakit. Lepas itu, saraf sini. Nombor 3, I. Sini, I. I. U ah, E U, A E I O U, A E I O U U, sini, nombor 3, 4, 5, ini dia, kaki bengkok, lipat, sampai sini sudah kaku, sakit loh, tengok sampai sini, sakitnya, lepas tu sebelah sini. Buka pun tak pisah. Ini lagi jauh. 6 jari. Nyok, 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 nyok. Lutut. Tekan sini. Ayo, sakit. Okey. Nanti hilang. Mana pergi? Jangan tipu. Betul lah. Dua angka itu masuk main. Eh, tak. Satu. Dua. Jangan. Empat. Lima. Ini penting ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Bagus. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lutut. Satu, dua, tiga, empat, bagusnya. Tadi apa yang saya buat? Tarik, tarik, tarik. Tarik ya, tapi belum saya. Tadi hanya tarik seimbangkan pelvis. Kalau saya cek-cek. Nomor tiga, empat, lima, satu, tiga, empat, lima,
S1. Ini sakit tapi ini surat ringan. Cek-cek dia punya posisi ya. Tadi tak boleh congkok. Ini bengkok. Uyo. Titik-titik uyo sampai sini yo. Lima jari sampai dada. Ini sampai sini. Sakit sekurang. Tekan kuat-kuat. Ah, dia sakit suara berlainan. Sekarang ada ada getaran dekat sini. Ya, mana? Sini. Atau sini. Lutut. Okey, lutut. Ha? Ini lengan. Lepas tu kaki ini buka. Uyo. Titik. Boleh kaki kangkang. Lepas tu lutut. Ini tekan sini. Lutut sakit pun suat. Agak lembut. Ha, cek-cek kaki sebelah kiri. Ini nombor 3. Pip, 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 pip. 4, 5, S1. 3, 4, 5, S1. Kaki biangkok. Tadi cangkung agak susah. Sakit? Tidak. Kali kedua. Kali ketiga. Kali keempat. Ya. Lepas tu sini buka. Pegang lah tapi solid ringan banyak. Lembut. Lepas tu lutut. So enak. Sekarang cek-cek. Dua kaki gabungkan. Tadi boleh masuk. Wah. Sekarang tung-tung sampai sini saja. Bish, 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 bish. Tak boleh masuk. Empat jari, bish, bish, tak boleh. Tiga jari, bish, bish, tak boleh. Dua jari, buh, buh, buh. Ketak. Okey, lagi seimbang lagi. Membersihkan lutut lagi. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Dan empat bagusnya. Sekarang empat. Tengok ini kaki letak sini. Ini buka. Lembut. Ini kaki letak sini buka lembut. Dua kaki congkok. Sini tadi susah congkok. Okey, perlahan-lahan bengkok. Tekok kaki. Tekok kaki. Sakit? Tidak. Sakit? Sikit. Sikit. So enak. Sakit? So enak sikit lah. Tapi ada sikit nyok. Okey. Pak, cuba dorong. Dorong. Tenang. Tenang. Kenapa tak tenang? Bagi dia posisi longgarkan. Berapa kali? 5 kali. 2. Tolong. Okey. Tolak. 3. Tolak. Hei.
Empat tolak. Masih sakit di sini. Mana? Sini. Oh, dia tak cukup linci lagi. Empat top tolak. Dan lima tolak. Hei. Berat dia 83 kilo. Dan tolak. Okey, tolak. Hei. Dengar bunyi klik-klik-klik-klik, bagi dia lincingkan semua. Posisi sudah bagus. Kalau sudah posisi sudah bagus, ha? Nombor 3, nombor 4, nombor 5, ini S1. Kaki ini tekok. Sakit tapi enak. Kaki. Wah, enak oh. Wah, tadi tak sampai. Ini 3 4 5 S1. Sakit enak oh. Kaki kangkang. Ale, so lembut banyak. Okey, sekarang ini penting ya. Angkat pinggang. Sekarang bagi seluruh badan. Wah, tengok wah leher. Bahu pinggang pun tak bagus ah. Wah. Kurup. Sama ekor. So panjang 2 inci. Bagus. Okey, surat. Sudah. Okey. Okey ah. Okey wo. Enak lah pak. Nah, kalau sebelum tidur ah dekat rumah sebelum tidur, kaki boleh macam ni letak sini. Buka. Ah, berapa lama? 2 minit. Ini untuk longgarkan tendon ini. Ini tendon terlalu ketat. Kalau selalu sebelum tidur, kaki letak macam ni, buka. Kalau ini sudah longgar, dia akan sini fleksibel. Sekarang sini terlalu tegang ah, sini fleksibel, kaku. Kalau ini longgar, nanti sini pun senang gerakan. Lepas ini siap. Ini kaki silang. Ini sampai sini. Rasa sini wah tegang. Oh, ini tegang. Kalau ini longgar, sini posisi bagus. Enggak usah gaji depan. Ini saja. Itu saja 2 minit. Lepas tu tukar di alih. Kalau ini sudah okey, lepas tu berdiri ya jalan ataupun tak kaku. Lengah. Okey, sekarang tak boleh duduk. Tandang sana. Tadi sakit sekali tekan sini. Hilang. Pipi hilang. Pipi pipi pipi. Dua tangan pun selak. So lembut. Macam burung. Burung kata Buddha. Nah, lembut. Okey, sekarang tak berdiri ya. Nah, sekarang berdiri pun agak lurus. Tadi berdiri ada sikit macam ni. Tak seimbang. Sekarang sana. Pandang sana. Okey, cek-cek. Tekan sini, nombor 3, 4, 5, S1. Okey, sekejap. Cuba jalan satu, pusingan. Boleh langkah besar. Ya, betul. Bagus. Lagi satu, pusingan. Ya, betul. Ada pusing-pusing? Tidak. Migraine. Oh, migraine semua punca dari sini, sini. Leher. Tadi suara persisikan. Rasa ringan, no? Enak. Oh, okay. Sama. Okey, cuba tengok ni apa. Tak pernah duduk begitu rendah, oh. Cuba. Duduk. Okey, ya. Wah, sikit, ya. Sebab lama tak apa. Kita buat latihan high night. 3 kali. Kali kedua duduk. Duduk. Duduk.
Okey, sakit. Sakit dah, naik. Kali ketiga, turun. Ya. Masih sakit. Naik. Dia punya tendon tak cukup kuat lagi. Nanti dia akan ajar sikit latihan untuk menguatkan dia. Okey, silakan.